DPD LDI Kabupaten Sanggau memelopori aksi bersama pungut sampah dalam rangka memperingati Hari Bersih Sedunia di halaman Masjid At-Taqwa, Balai Karangan Sekayam, Kalimantan Barat. Ratusan warga Kecamatan Sekayam dari berbagai komponen terlibat dalam aksi pungut sampah sebagai upaya mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Ketua LDI Sanggau Nur Kurniawan menilai kesadaran dan kepedulian lingkungan mesti diperkuat karena lingkungan yang bersih menjadi harapan setiap orang. Selain untuk memperingati Hari Bersih Sedunia, kegiatan itu juga untuk kampanye membangun kepedulian lingkungan. Sasaran aksi itu meliputi kawasan Masjid At-Taqwa dan pasar. Pria yang akrab disapa Wawan itu mengatakan, kedua kawasan itu sejalur dan menjadi ikon wilayah Balai Karangan yang menjadi pusat aktivitas warga. Sementara itu, Ketua DPW LDII Kalimantan Barat, Susanto mengatakan, akal bersih lingkungan harus terus digalakkan karena persoalan sampah tidak boleh disepelekan. Ia menambahkan, bersih-bersih lingkungan menjadi salah satu dakwah yang dilakukan LDII guna mencegah ancaman krisis iklim. Kami sendiri atas nama DPW LDII tentu berterima kasih kepada seluruh komponen masyarakat sehingga pada aksi bersih-bersih lingkungan yang terselenggara ini bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan langkah ini berkelanjutan dan insya Allah dengan sendirinya kami keluarga besar LDII akan senantiasa untuk terus berkolaborasi, terus kerjasama. Ia menegaskan, LDII memiliki 8 program pengabdian, salah satunya lingkungan hidup. Menurutnya, krisis iklim yang menjadi dampak dari degradasi kualitas dan fungsi lingkungan menjadi perhatian LDII sehingga secara keselanjutan terus dilakukan. Pada kesempatan itu, Camat Sekayam Junaidi mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi LDII Sanggau dan masyarakat Sekayam. Kami dari pemerintah Kecamatan Sekayam sangat mengapresiasi dan sangat mendukung dengan adanya kegiatan ini, kegiatan dan update di Balai Karangan Kecamatan Sekayam ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada LDII yang telah memperkasai kegiatan ini. Mudah-mudahan momen ini akan terus berlanjut dan tentunya momen ini akan meningkatkan kebersihan di lingkungan khususnya di Balai Karangan ini. Lingkungan yang bersih menjadi tanggung jawab bersama dan dimulai dari membuang sampah dengan bijak. Dalam aksi bersih lingkungan, LDII juga menanam pohon di lingkungan kantor desa Balai Karangan. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.